di Jambi kita saat ini? Terhadap pemilih luar negeri, kita sudah mendapatkan datanya dari KPU RI. Untuk seluruh provinsi Jambi itu 1013 orang tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Jambi. Dan itu sudah kita turunkan ke masing-masing kabupaten untuk di faktual apakah mereka masih di luar negeri atau sudah menetap di sini. Yeah. Kemudian bagi mereka yang sudah kembali ke sini, artinya kita menginfokan ke PPLN, artinya melalui KPU provinsi dan KPU RI ya, bahwa mereka sudah di kita. Gitu. Kalau mereka masih di luar negeri, artinya yang di kita dicoret. Oh gitu ya. Berarti saat ini masih ganda mereka ya? Ya, artinya itu kan yang data kita terima ini, mereka terdaftar di luar negeri juga terdaftar di kita dan itu sudah terdetek. Gitu. Dan terbanyak itu di Kerinci. Mungkin ya, karena Kerinci memang ini ya, orang yang bekerja di Malaysia umumnya banyak di Kerinci, kemudian di Kota Jambi. Di Kerinci itu sebanyak 435, kemudian di Kota Jambi 300 lebih, 313. Sebenarnya campur sih, seperti yang di Tebo ya, kemarin ada yang nelfon, itu mereka ada yang di Kairo, ada yang mahasiswa. Ya. Ada yang di Kairo, kemudian mahasiswa juga, di kabupaten-kabupaten lain kayaknya di mahasiswa yang, tapi kalau di Kerinci, pekerja. Thank you.